Selamat pagi Bapak Ibu. Untuk pada pagi hari ini kita akan menyampaikan bagaimana caranya mesin potong roll plastik bekerja di percetakan Lamtoro. Jadi ini adalah mesin plastik yang untuk memotong roll, yaitu untuk rajang plastik roll, yang mana setiap harinya ini bisa memotong kurang lebihnya ya 200 roll plastik, yang mana jadi nanti jadinya seperti ini, baik plastik yang tebel maupun plastik yang tipis, ini semua bisa dipotong dengan memakai mesin ini. Jadi cara kerjanya mesin ini adalah digital, jadi tinggal mencet aja, jadi saya tinggal menunggu, nah seperti ini digital. Nah, kita tinggal ngatur aja on off nya, tinggal ngatur aja kecepatannya, bagaimana kita mau cepat atau lambat. Di sini sudah ada tempat untuk pengaturannya, yaitu untuk digitalnya, jadi untuk pengaturannya ini. Jadi apabila Bapak Ibu ingin membutuhkan mesin potong plastik roll ini, bisa berhubungan kami, yaitu di percetakan Lamtoro, Kalasan, Yogyakarta.